Oke, guys, welcome back to Iman JTU Video Channel. Dan hari ini saya mau hunting ya. Sudah lama tidak hunting dan saya akan hunting tidak sendirian kali ini. Dan kalian sudah mendengarnya kan? Ya, itu ada suara tangisan-tangisan yang sangat menghalu-halu ya. Dan hari ini saya hunting di sekitaran stasiun Kroya bersama 3 buah teman saya. Buset, mbak. Woi. Atau teman, woi. Buset. Lah. Oke, dan perkenalkan teman-teman saya yang sangat menawan dan sangat cantik. Waduh, ketawanya ya Allah. Hei, hei, cah. Cah cili, bro. Lari-lari. Di sini aja kamu, bro. Lari-lari, balik lagi. Wih, bisa ngepot gitu ya, bro. Oke, dan perkenalkan ini adalah teman saya. Namanya Johnny ya. Ini, bapak-bapak yang hitam ini. Dia itu seorang pocing. Dia itu dulu penggali kubur yang apa ya, yang meninggal mengenaskan ya. Jadi saat dia menggali kubur itu, dia nggak sengaja itu memacul granat ya, langsung meninggal di tempat, bro. Dan apesnya lagi, saat meninggal dia itu tidak dicopot tali pocongnya, bro. Kasihan banget, bro, ya Allah. Oke, ini adalah Pak Joni ya, dan ini namanya Toyo, bro. Dulu kecil yang menawan, bro. Ah, ini nama Toyo, bro. Ini itu dulu itu apa ya? Kok hilang? Lah. Nah, ini itu dulu itu apa ya? Anak kecil ya, yang dibuang sembarangan ya. Kasihan banget ini, bro. Terus saya adopsi, bro. Alhamdulillah, bro. Sekarang udah gede, bro. Dan nang kene wae lho, aja mlayu-mlayu. Nah. Dan yang satu lagi ini adalah maknya, bro. Nah, ini cepet banget ya, bro. Udah buset. Dine. Itu ini namanya Mbak Sally ya, bro. Mbak Sally bangun. Dia itu seorang janda ya. Janda kaya ya, bro, yang meninggal karena kekayaannya. Jadi dia itu ketimbun recehannya sendiri, bro. Dan hari ini saya mau hunting sebentar, bro, maaf. Dan hari ini saya itu rencana mau hunting sebuah kereta KLB, kereta luar biasa COVID-19, bro, yang katanya itu jadwalnya itu 2 hari sekali, bro, jalannya, bro. Nah, dari sini kan percabangan kan ya. Nanti kemungkinan itu yang dari Bandung nanti lewat sini, dan yang dari Jakarta itu nanti lewat sini. Dan untuk jedanya itu cukup jauh ya. Yang dari Bandung itu sekitaran pukul 9-an pagi, lalu yang dari Jakarta nanti akan tiba sekitar sore ya, bro. Jadi kita ini lagi nunggu yang dari Jakarta, dari Bandung dulu, bro, ini. Seperti apa sih KLB COVID ini ya? Katanya sih rangkaiannya pendek banget, bro, katanya ya. Ini banyak jalan-jalan mulu ya Allah. Nggak bisa anteng loh. Nah, tak pause sisan. Ulah. Nah, tak pause dhisik kan. Sik, bro, iki tak dadekke nganu, bro. Tak dadekke no apa jenenge? Tak dadekno thumbnail engko, bro. Nah, set. Print screen, jedet. Nah, wes, engko tak dadekke thumbnail. Wis ana Mbak, nama guna-guna Mbak. Mbak. Nah, oke. Okay. Kita akan menanti sebuah kereta yang jalan ya, bro. Oke, jadi gini ya, bro. Nanti saya akan tunjukkan deskripsinya dulu. Untuk rutenya ini, rutenya dari Mas Nis Production aka Mas Aditya Dewantara. Dan untuk ini pocong-pocongnya yang nggak jelas ini. Ini dari AKT Production buatan Mas Andi Ciputra. Dan ini freeware di websitenya. Dan jam sudah menunjukkan pukul 9:30 ya. Ini lagi menunggu ini, keretanya belum datang juga ini. Ini Joninya kok Joni ini Toyonya lucu loh, bro. Jalan ilalalalalala naning ning nang nung. lari-lari ke sini loh, bro. Imut loh, bro. Ini kalau dipelihara lumayan nih, bro, bisa jadi kaya ini, bro. Kalau Mbak ini bahaya ini, bro, terbang-terbang mulu ini gendengnya bisa rompal ntar di rumah ya. Jangan melihara kayak gini, bro. Dosa. Oke. Tuh. Mbaknya tuh banter banget loh jalan lo kan. Dodo hilang-hilang mulu kan. Sebentar, bro, kayak dengan suara kereta, bro. Ini saya menggunakan kamera itu ya, Cinan ya. Cinan. Berisik banget lah, Mbak ya. Dan wah, itu, bro, keretanya sudah datang, bro. Kencang banget, bro. Masya Allah, bro. Ya Allah, ini ula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 . 9:30 lagi unek kene. Oh, ini, bro, KLB COVID, bro. Wuhuu. Was, dor, sos. Spok. Was. KLB COVID kur ngono kae tok. Ya Allah, kur patang rangkaian tok. Nanggung banget ya. Bisa kem lu bisa jengro ya, bro. Kae rutak
ilang isi. Buset, oh nang kroya raja rat anu toh. Di kroya enggak berhenti toh. Jadi pansan ngebut. Banter banget. Oke. Kita skip aja ya. Kita nunggu sore karena yang KLB dari Jakarta itu sore hari ya. Oke. Oke, Bro, waktu sudah sore ya, Bro. Dan ini mbaknya sudah nangis-nangis minta pulang karena memang kalau malam hari itu teman-teman saya ini malah tidur ya, Bro. Kalau siang hari malah aktif kayak gini, Bro. Jadi kebalikannya di dunia nyata ya, Bro. Kalau malam harusnya berkeliaran malah kayak gini. Ini adeknya. Eh, itu, Bro. Ya Allah, sudah datang, Bro. COVID, Bro. KLB COVID dari Jakarta, Bro. Oh, ini pakai CC206 kali ini ya. Tapi sore banget, Bro, datangnya, Bro. Gila. Mantul, mantul. Coba lihat berapa rangkaian ya. CC206 pembangkit K3 premium, pemakan K1 dan bagasi. Oh, cuma kalau ini 5 Bro, ada bagasinya, Bro. Kalau yang tadi enggak ada bagasinya, Bro. Gila. Di kroya dia ngebut ya, Bro, karena di kroya itu enggak berhenti ya. Dia itu berhentinya cuma di mana ya? Dari Gambir, Purwokerto, Jogja, Solo. Lalu langsung ke Surabaya ya. Surabaya Pasar Turi atau Surabaya. Buset, udah ketawa-tawa lagi. Udah ya, Bro. Hunting COVID sudah berjalan karena memang keretanya cuma dua itu doang, Bro. Kalau mau nunggu semen ya ntar malam, Bro, jalan. Kalau nggak Pertamina dari Cilacap ya. Oke, dan tuh udah mau pulang kan tuh. Dedeknya udah mau pulang tuh, Dedek Toyo itu. Tuh. Ya, udah kesepian minta mandi tuh, Bro. Tuh kan udah capek. Udah ya, Bro. Gini aja video kali ini. Semoga menghibur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.